Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan mengatakan belum menyampaikan tawaran kepada pihak manapun untuk menjadi calon wakil presidennya, termasuk kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Anies Baswedan enggan menyampaikan kapan waktunya untuk mengumumkan bacawa presnya pada Pilpres 2024 mendatang. Anies mengaku telah mengantongi satu nama bakal cawapres. Dia menegaskan akan mengumumkan nama bakal cawapres itu pada waktu yang pas. Sejauh ini kita lagi berproses aja ya, jadi belum ada tawaran pada siapapun ya. Dekat itu 2 menit, 3 menit, 2 jam, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu. Enggak. Nanti begitu waktunya ada di mana.